al fitah, yaitu kerugian dalam ketaatan ini dialami oleh orang-orang beriman. Siap orang beriman pada hari kiamat menyesal. Kenapa? Karena ketaatan yang dilakukan kurang yeah. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr Allah berfirman, Yakulu "Ya ya qaddamtu hayati." Maka setiap manusia akan berkata seandainya waktu saya di dunia Kodam tuli hayati aku melakukan kebajikan untuk kehidupanku di akhirat ini. Dia menyesal. Artinya dia sudah berbakti kepada orang tua tapi ternyata kurang. Dia sudah solat malam namun ternyata apa? Kurang. Ya. Kenapa dia tidak lebih banyak solat malamnya? Kenapa dia tidak lebih banyak baca Qurannya? Kenapa masih ada waktu-waktu yang dia buang? Seandainya dia beramal soleh lebih banyak tentu pahala dia derajatnya lebih tinggi. Maka dia merasa menyesal tatkala itu merasa ada yang dirugikan. Dia sudah beruntung dapat surga, tetapi dia masih merasa apa? rugi. Seharusnya saya bisa lebih daripada daripada ini. Maka dia ghaban fitnah yaitu sayang. Kenapa dulu saya kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga luput dari saya banyak hal-hal yang harusnya bisa saya dapatkan di akhirat.